الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين اعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما جاء في الحديث معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Marilah kita senantiasa usaha siang, malam, pagi, sore, setiap saat, setiap keadaan tambah takwa kepada Allah. Setiap saat, setiap keadaan tambah iman dan tambah yakin kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena manusia ini makhluk yang oleh Allah diciptakan untuk sesuatu yang sangat besar. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang siap mengemban amanat, yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah, mengamalkan agama ini. Yang mana dulu agama ini, amanat ini pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit, kepada bumi, gunung, lautan. Tetapi makhluk-makhluk ini tidak ada kesanggupan untuk mengemban amanat ini. Tetapi manusia ini sanggup. Hadirin yang dimuliakan, karena manusia ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan otak, kecerdasannya, otaknya, sehingga manusia ini dengan otaknya itu bisa menilai satu perkara ini. Tetapi dengan hanya otak saja manusia memang belum mampu untuk mendeteksi, untuk mengetahui apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia ini. Memang otak manusia tidak bisa menjangkau apa yang akan terjadi beberapa hari yang akan datang, beberapa minggu, beberapa bulan, apalagi beberapa tahun yang akan datang. Maka manusia dengan otaknya itu tidak akan mampu. Tetapi minimalnya manusia itu mengetahui dengan otaknya yang diberikan oleh Allah SWT yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain ini. Minimalnya manusia ini mengetahui, oh perkara ini bahaya, perkara ini berguna, bermanfaat. Maka sering di dalam Al-Quran juga
Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk manusia ini berpikir, afala taqilun, afala tatadabbarun. Wahai manusia, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Karena manusia ini setelah melihat, setelah mendengar, maka manusia ini akan berpikir. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain, tidak dibekali dengan otak seperti itu. Maka hadirin, manusia ini karena otaknya inilah, maka manusia ini layak mendapatkan agama, perintah-perintah Allah. Karena orang yang berakal dan orang yang berotak, yang mampu mengetahui bahwa agama ini mendatangkan manfaat, agama ini sangat berfaedah, berguna dalam kehidupannya. Makanya orang-orang yang gila, orang-orang yang otaknya tidak waras, ini tidak diberi kewajiban. Bukan mukallaf. Maka standarnya manusia ini harus menerima agama ini ketika sudah berakal. Maka disebut batasannya adalah akil baligh. Maka kita hadirin, ketika belum mampu menggunakan otak, yaitu masih masa kanak-kanak, belum baligh, maka manusia, maka orang ini atau anak ini belum mendapatkan amanat, mendapatkan perintah-perintah Allah, harus menjauhi ini, harus meninggalkan ini, harus mengerjakan ini. Dan itu masa itu disebut masa belum baligh. Sehingga kita pernah mengalami satu masa yang tidak ada apa namanya, ketika melanggar atau kita mengerjakan, harus mengerjakan, harus meninggalkan, itu selama kita ada, kalau laki-laki ada 9 tahun, 15 tahun. Kalau wanita 9 tahun. Atau ada batasannya. Maka masa itulah kita kayak dibebaskan oleh Allah untuk bermain. Tidak harus sholat, tidak harus apa namanya, mengerjakan perintah-perintah yang seperti orang yang sudah berakal atau dewasa. Tetapi hadirin, setelah kita ini masuk akil dewasa atau akal baligh, maka kita mendapatkan amanat, mendapatkan tugas-tugas sebagai hamba Allah. Karena akal kita sudah mulai bisa memfilter, menyaring, memahami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu kita harus berpikir apa yang harus kita kerjakan selama beberapa tahun, beberapa puluh tahun hidup di dunia ini. Untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para nabi, para rasul, orang-orang pilihan untuk menjelaskan perkara ini, untuk mencontohi kehidupan, untuk mencontohi bagaimana sebagai manusia yang baik, sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang baik. Maka diutuslah para nabi, para rasul yang berupa manusia, bukan jin, bukan malaikat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu rasulun, rasul, rasulun min anfusikum, dari golongan kamu, maksudnya dari golongan manusia, bukan dari malaikat. Karena malaikat ini tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak perlu istirahat. Ini malaikat yang diciptakan oleh Allah, satu makhluk yang selalu taat. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini kondisinya itu taat terus, iman terus, takwa terus. Juga manusia ini tidak seperti setan. Artinya kondisinya selalu durhaka terus. Tetapi justru manusia ini adalah lahan, objek dakwah
dakwahnya malaikat, dakwahnya para nabi, dan sekaligus dakwahnya setan. Sehingga manusia ini diperebutkan. Setan mengajak manusia sebanyak mungkin untuk menjadi temannya di dalam neraka. Para nabi, para rasul ini mengajak manusia ini untuk supaya bareng-bareng taat kepada Allah, supaya nanti bareng-bareng masuk surganya Allah. Maka hadirin, ini perkara ini harus kita pahami. Kenapa manusia ini ketika mau menjalankan perintah Allah, pasti ada saja godaan, gangguan, rintangan begitu beratnya. Karena manusia ini hadirin, bagaimana setan mengajak, yuwaswisu fi sudurinnas, selalu membisikkan keraguan-raguan di dalam hati, membisikkan, memberikan was-was di dalam hati manusia ini supaya tidak taat kepada Allah. Bagaimana supaya tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Bagaimana sejak Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Ibu Hawa di surga itu pun digoda, bagaimana supaya makan buah kuldi, supaya mendekati buah kuldi. Kemudian akhirnya setelah dekat kepingin, setelah pingin makan, setelah makan jatuhlah sifat kedzaliman. Nah disitulah Allah Subhanahu Wa Taala punya batasan-batasan, hukum-hukum. Siapa yang menjalankan perintahnya maka dia akan mendapatkan ridhonya. Siapa yang tidak menjalankan maka akan mendapatkan murkanya Allah. Maka untuk itu hadirin, bagaimana kita setiap saat kita usahakan, bagaimana hari-hari kita, waktu-waktu kita, masa-masa kita itu harus kita pikirkan, bagaimana saya hari ini harus taat kepada Allah. Bagaimana waktu sekarang ini, pagi ini saya harus taat kepada Allah, siang ini saya harus taat kepada Allah, sore ini saya harus taat kepada Allah, malam ini saya harus taat kepada Allah, sebelum tidur saya taat kepada Allah, sesudah tidur taat kepada Allah. Sehingga ujungnya di saat kita ini harus meninggalkan dunia ini, menghadap kepada Allah di akhirat sana, maka dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, dan dimasukkan ke dalam surga, فَقَدْ فَازَ, maka dia sungguh beruntung. Sehingga konsepnya di dalam Al-Quran ini, konsep beruntung itu, tatkala manusia itu dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, itu namanya beruntung. Kalau belum begitu, belum beruntung. Walaupun mungkin dia jadi presiden, jadi raja, itu belum keberuntungan yang sebenarnya. Keberuntungan yang sebenarnya ketika manusia selamat songkon rokok, mlebu nok nggone swarga, nikulah fas, nikulah bejo. Nek rong ngono kuwi urung bejo. Maka hidup ini targetnya bukan bagaimana jadi pejabat yang tinggi, menjadi seorang milioner, menjadi seorang yang kaya raya. Itu belum. Belum. Targetnya adalah bagaimana kita di dunia ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita, laki-laki, wanita, orang kampung, orang desa, orang kota, apapun jabatannya, kemudian kok sabar, taat kepada Allah sampai mati, dalam keadaan husnul khotimah, maka itulah kematian yang disukai, kematian yang dicemburui oleh wali-wali Allah. Kematian yang dicemburui oleh nabi-nabi Allah. Kematian yang dijadikan puncak kehidupan, yaitu kematian yang dalam keadaan husnul khatimah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu marilah kita jaga lesan kita. Kita jaga amalan-amalan kita. Lesan kita bagaimana selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan dalam satu hadis qudsi, man dakarani fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa man dakarani fi mala'in dakartuhu fi mala'in khairin minhum. Siapa yang mengingati aku, kata Allah SWT, dalam hatinya, maka aku mengingatinya dalam hatiku. Maknanya kalau orang itu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja, maka Allah akan menjaganya, merahmatinya, memberkatinya, menjaganya. Wa man dzakarani fi mala'in. Ini dalilnya dzikir bareng-bareng. Siapa yang mengingati aku dalam majelis yang banyak orang, dalam pertemuan, dalam perkumpulan, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku mengingati dia di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya orang itu, yaitu di perkumpulannya para malaikat. Hadirin, kata kuncinya adalah berzikir. Silahkan Anda berzikir dalam diri atau zikir khafi atau berzikir bareng-bareng. Tetapi berzikir. Silahkan bareng-bareng tapi tetap berzikir. Silahkan sendiri-sendiri tapi tetap berzikir. Jeleknya di mana? Jeleknya bagaimanapun keadaan Anda sendiri atau bareng-bareng tidak berzikir, itu namanya jelek. Bagaimana kita ini hidup di bumi Allah, makan minum semua dari Allah, kok terus gak ingat sama Allah? Bagaimana ketidakadabnya kita? Bagaimana kita ibaratnya diberi rumah, diberi fasilitas oleh orang yang kaya, kemudian disilahkan menempati rumahnya yang di mana di situ semua ada fasilitas sarana prasarana komplit di situ dengan segala macam peralatan yang ada disediakan untuk Anda. Kemudian kita tidak peduli, tidak kenal dengan siapa yang memberinya, tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengingat-ingat kebaikannya, sungguh tidak beradabnya kita. Maka baginda Nabi sebutkan, zikir itu macam-macam. Zikir baca tasbih itu zikir. Zikir baca tahlil itu zikir. Baca tasbih, kata kuncinya ada subhanallah. Sempurnanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hadirin, baginda Nabi sebutkan pahalanya ini, la'anakula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kalau saya bisa berzikir tasbih sempurna ini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu lebih aku sukai daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Mungkin kata-kata ini kalau sekarang mungkin belum begitu mengerti. Masa sebesar itu? Nggih. Mergoin donya ini sedengkas, usrapayu. Donya ini cek kena dinggoni, donya ini cek kena diingeti. Ketika dunia ki rong dino kiamat. Nek dunia ki wis dino kiamat, mboten payu. Tetapi pahalanya tasbih akan kita nikmati kekal abadi selama-lamanya. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Justru penyesalan bagi orang ahli surga ketika masuk surga, ketika melihat di dalam surga-surganya itu ada tempat-tempat rak-rak, ada kulkas-kulkas yang kosong. Ada apa? Kenapa ini kok kosong? Karena tidak diisi dengan zikir. Bahkan baginda Nabi ketika Mi'raj masuk ke surga, melihat malaikat membangun istana-istana, kemudian istirahat malaikat. Baginda Nabi bertanya, "Lima da tastarihun?" Hai para malaikat, kenapa engkau istirahat? Ini istananya belum selesai, kok istirahat? Kenapa? Ya Rasulullah, bahan bangunannya habis. Bahan bangunannya apa? Dzikrullah. Bisa jadi ini orang yang punya istana ini lagi tidur. Sehingga bahan bangunannya tidak disetorkan ke dalam surga. Bahan bangunannya istana surga itu apa? Dzikir, hadirin. Ketika kita masih hidup, mungkin tidak begitu ngerti nilai harga daripada dzikir itu sendiri. Tetapi orang nanti kalau sudah pindah dari dunia ke alam kubur saja, baru tahu nilainya zikir, tahu nilainya baca Al-Quran, tahu nilainya amalan-amalan agama yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu hadirin, melihat sesuatu itu jangan hanya di depan matanya saja hadirin. Jangan hanya dilihat di depan matanya saja. Orang itu kalau menggali tanah, kemudian ketemu dengan
kayak besi kuning-kuning gitu. Mungkin ketika pada saat itu belum tahu harganya. Ketika dibawa di toko emas, dilihat oleh tukang emas, ternyata itu adalah kekayaan yang mahal, yaitu namanya emas. Begitu juga hadirin, kalau kita di dunia ini sholat, kadang-kadang kita ini sholat gak sholat menganggap sama. Dikir gak dikir menganggap sama. Bisa baca Quran gak bisa baca Quran dianggap sama. Bisa ke masjid gak bisa ke masjid dianggap sama. Bagaimana bisa sama hadirin? Tentu saja tidak. Orang yang taat mengamalkan perintah-perintah Allah ini nanti akan panen raya di akhirat sana. Hadirin, gabah atau padi itu kalau masih di apa namanya itu di sawah, maka gabah atau padi ini kelihatannya baik mentes atau gabuk tidak begitu peduli hadirin. Tetapi ketika gabah atau padi ini dipanen nanti, maka nanti akan tahu mana yang gabuk, mana yang mentes. Yang gabuk maka akan dikumpulkan dengan padi-padi yang gabuk, gabah-gabah yang gabuk. Kemudian yang mentes-mentes akan dikumpulkan dengan padi-padi atau gabah-gabah yang mentes. Maka disitulah, maka padi tadi baru tahu bahwa dirinya gabuk. Sehingga dia harus dibuang, bahkan dibakar untuk membakar batu bata. Begitu juga manusia kalau di dunia ini, kalau masih di dunia belum dipanen sama Allah ini. Belum dimatikan sama Allah ini, kelihatannya sholat gak sholat sama. Dikir gak dikir sama, bahkan iman gak iman ketoke podo. Bahkan manusia lebih memandang, walaupun tidak iman, walaupun tidak sholat, dia mempunyai mobil mewah. Mempunyai rumah yang megah, mempunyai harta yang melimpah. Dia orang yang hebat, orang yang sukses. Boten, urung. Urung, kuris dipanen. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maka manusia nanti oleh Allah SWT akan dikumpulkan. Hai ini orang-orang yang mujrimun. Orang-orang yang gabuk. Kumpul sama orang-orang yang gabuk. Kumpul sama orang-orang yang ahli dosa, ahli maksiat, yang enggak punya amal soleh, enggak punya iman. Kumpul sana. Ini orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang iman, orang-orang yang amal soleh, orang takwa, kumpul. Maka akan dimasukkan ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Maka hadirin bergembiralah kalau hari ini kita ini bisa taat kepada Allah, bisa beriman, bisa apa namanya itu berzikir, bisa baca Quran, bisa bersedekah, berakhlak yang baik. Makanya bagaimana di dunia ini kita harus punya prinsip, saya harus mendapatkan ridha Allah sebelum saya mati. Setiap manusia akan mati, tetapi cita-citanya bagaimana? Sebelum mati, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Sebelum mati, amalan-amalannya diterima oleh Allah, sehingga kematian adalah pintu menuju surga. Jangan sampai menjadi orang sebelum mati menumpuk-menumpuk dosa, sebelum mati menambah-menambah dosa, kematiannya adalah pintu menuju siksaan neraka. Maka untuk itu hadirin, marilah kita isi kita betul-betul kita jaga modal kita yaitu umur ini. Maka bagaimana kita tidak tahu sisa-sisa umur kita masih berapa tahun, masih berapa bulan, masih berapa minggu, bahkan kita juga tidak tahu masih berapa hari. Tetapi kita usahakan dan kita tanamkan dalam hati kita ini, ya Allah, saya niatkan untuk taat kepadamu ya Allah sampai mati. Dan jangan matikan saya sebelum engkau ampuni dosa-dosa saya, sebelum engkau terima amalan-amalan saya, dan matikan saya meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Jalan Allah wa yakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.